Ya pemirsa, karena tersinggung saat bercanda, dua orang siswa tega menganiaya temannya sendiri dalam kelas salah satu SMP di Goa, Sulawesi Selatan. Meskipun sempat akan berdamai, akan tetapi orang tua korban akhirnya melaporkan pelaku ke polisi setelah melihat rekaman video perundungan terhadap putranya tersebut. Video amatir ini merekam peristiwa perundungan yang terjadi di dalam kelas salah satu sekolah menengah pertama di Kecamatan Somba, Opu, Kabupaten Goa. Dua orang siswa terekam memukuli hingga menendang temannya AA berusia 13 tahun. Ironis, korban yang sudah tidak berdaya dan tergeletak di lantai tidak membuat kedua pelaku puas. Bahkan kedua pelaku tanpa belas kasihan terus saja menganiaya korban hingga korban tidak sadarkan diri. Perundungan di dalam kelas yang terjadi pada 12 Agustus lalu dipicu hanya karena masalah sepele. Bermula saat korban dan kedua pelaku bercanda di ruang kelas. Orang tua korban sempat menyatakan untuk berdamai. Namun setelah melihat video penganiayaan yang tersebar di media sosial, orang tua korban memutuskan untuk melaporkan pelaku ke polisi. Mengetahui hal tersebut, Bupati Goa langsung mendatangi sekolah dan mempertemukan orang tua korban dan pelaku untuk dimediasi. Bercanda-canda, baik koyor-koyoran, dorong-dorongan, lalu kemudian ada kalimat yang mengatakan bahwa kau mau berkelahi, kira-kira begitu. Lalu kemudian pecahlah perkelahiannya pada saat di kelas. Sehingga kita berharap pihak sekolah dan juga orang tua agar bisa melakukan pendampingan. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi yakni teman kelas korban dan pelaku guna mengetahui motif serta kejadian yang sebenarnya. Kasus perundungan siswa kelas 7 SMP ini masih ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma iNews melaporkan.